Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini kita akan membuat model bagian sel tumbuhan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah styrofoam, alat tulis, cutter, gambar sel tumbuhan, bagian label sel tumbuhan, plastisin atau malam, dan lem tembak. Pertama, kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Setelah membuat sketsa, gunting dengan cutter dan lem dengan lem tembak. Jadinya seperti ini. Lalu kita letakkan bagian-bagian sel seperti yang ada di buku paket. Langkah pertama, kita beri label. Di sini saya beri label nukleus. Selanjutnya adalah bagian nukleolus. Bagian selanjutnya yaitu vakuola. Lalu kita letakkan bagian koloplas. Bagian sel selanjutnya yaitu badan Golgi. Selanjutnya adalah mitokondria. Dan bagian selanjutnya retikulum endoplasma halus. Bagian selanjutnya retikulum endoplasma kasar. Bagian selanjutnya yaitu dinding sel. Bagian selanjutnya ribosom. Bagian terakhir sitoplasma. Nah teman-teman, kali ini kita sudah membuat model sel tumbuhan. Dan untuk penjelasan bagian-bagian dan fungsinya, tunggu di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.